a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Saya yang selain sebagai koordinator kegiatan global dalam rangka HUT Gereja Tiantara tahun 2014 mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu sekalian sehingga pada sore hari ini bisa hadir di gereja ini untuk mengikuti acara terakhir kegiatan global sebelum besok masih ada satu lagi yaitu festival Purnama. Tujuan dari pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lomba yang sudah dimulai tanggal 27 Juni adalah yang pertama meningkatkan persaudaraan kita. Tapi tertulis di sana temanya adalah menjalin persaudaraan dalam kebersamaan. Lalu yang kedua memberikan motivasi kepada umat di lingkungan supaya mulai bergerak hatinya untuk lebih meningkatkan lagi kualitas atau dalam melayani di jaminan ini sehingga tugas-tugas pelayanan yang diberikan dari gereja sungguh dapat dilaksanakan untuk Engkau menangkan kami untuk memuji namamu dengan menghidupkan hidungan-hidungan bagi Bapa.